Mana no? Nah, gini ya. Jadi di pertemuan kali ini ada lima bahkan paham dengan baik siapa yang satu bahkan para pendeta sebelumnya pengenalan pada calon ini maka ada kesekian kedua kerja pimpinan kita karena satu kali ini akan kita semaku semua kompas yang ketiga dan visual beberapa menit lagi kemudian ketiga adalah lepas dari bahas kemarin kebijakan ini kita akan menyesuaikan satu persatu spektrum belajar dan pas kali ini semua tugas-tugas itu kalian bisa kerjain semaksimal mungkin karena kita kan maksimal bobot di tugasnya bukan bos PS yang berarti bisa dibilang bos di tugas pas satu pertama kali kalian sudah maksimal dari sekarang kemudian yang keempat ada revisi pengurus yang paling akan dibagi dari berapa kelompok ya 10 kelompok di tugas yang pertama itu presentasi kemudian tugas yang kedua di nanti ada bagaimana cara kami sini banyak pertanyaannya mas ini anggap aja aku papa dan kasih kalian teman kalian sebagai komisaris papa bisa kita akan terbuka sama kalian di sini jangan anggap kami kati siap tapi beda ya kalau nanti nah karena namanya ini kan kemarin datang banyak jadi Pak Heri itu top yang di ini dapat apa terus ya hari ini jadi apa reviewer jurnal Pak Heri ya jadi kita sekarang jadi seorang reviewer sama. Di sini kami kan dari segi angkatan 28. Nah, ini ada 21 yang dimana itu merupakan di depan juga untuk ini yang kami lihat dari koran ada Pak Nari, Mbak Risma, Pak Nembora, Pak Nari, sama Sena. Kebetulan di kelas ini yang di sini dalam kalian itu adalah Pak Nari, Pak Sudia, Sena, Sistem Mereka, dan dia. Kalau ketemu siapa ya? Nah, kalau yang ini kan dari angkatan 22 ya, kalau cewek-ceweknya. Jadi ini juga asisten-asisten yang apa diketahui oleh leader-leader lagi yang di angkatan 21. Tapi kalian itu dapatnya kita fokus aku sama Nuno. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya ke mereka tentang kelas Pak Heri pun bisa mereka mudah diharuskan terdapat kalian di tengah ini kita berdua. Ada yang kenal gak? Belum ya? Gak apa-apa. Kenal nanti. Nah, kalau ini ada yang kenal gak? Nah, ini yang ini. Oh ya, Pak Tete sih aku. Nama aku Muhammad Pasti Gajah di Kusuma.
dari angkatan 22. Jadi apa-apa mau tuh nggak? Soalnya kemarin disuruh ketemu oleh kakak. Mau tak mau tuh. Jadi malu, malu aku. Kataku tuh kalau kamu kalau apa ya? Kalau kamu menyerah, ingat apa tujuanmu di awal. Jadi aku orangnya benar menyerah. Tapi jangan tanya IPK dia. IPK tertinggi. Kemudian aku memang pun menopang saja biasa asal aku dari Garut. Ini mana yang dari Jawa Barat? Ada yang dari Sunda nggak Jawa Barat? Sunda semua. Aku kebetulan dari Garut, aku asli Sunda, ini aku merantau juga. Kalau nanya moto ya, moto aku tuh simpel sebenarnya. Aku tuh mikir jangan anggap orang hebat kalau dia itu jago dalam satu hal, tapi anggap orang itu hebat kalau dia bisa mengungkapi semua hal. Jadi kalian kalau ada apa-apa,
Oke, okay. Jadiin Pak Heri ini dulu. Oh, host.
Iya, Bang. Ih, sabar. Terbaik. Kami ada apa untuk contoh terdapat dari penulisan dari apa ada di minyak asir di depan yang ada di situ kalian biar belajar matematika terus cara kalian situasi cara kalian melakukan perpustakaan itu bisa belajar di situ bisa lihat di situ dia ya nantinya revisinya ini soalnya revisi itu biasanya kata dulu pak yang lebih berkarya diusahakan semaksimal mungkin ini revisi tapi kan ya, kalian bisa liburan dengan revisi.
Bisa lah, bukan
tahunnya sih kalau tidak sudah jelas sering apalagi pas teknologi yang dalam hari ini kan ya
Jadi perkenalkan nama aku Kesia Arti. Aku asal dari Medan. Kalau yang berbeda, terus. Panggilannya Asia. Yes. 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 Y
dari Ya, mungkin ada pagi dulu. Allah
Okay, next.
Karena masalah kasih pada dan waktu berapa kali? Ya.
Dari mana? Iya. Terima kasih banyak dari baru foto tapi ya
Okay.
Ya,
Ada yang nggak Tadi untuk pertemuan kemarin saya stop ya dari ini. Tadi cuma satu orang buat ngomong bahasa Inggris. Okay.
Oh,
Did you see that?
Thank you.